Halo sobat, kembali lagi nih di program Badminton. Tempatnya kita sharing tips-tips main badminton. Di Badminton kali ini, kita akan belajar netting yang akurat bersama Pau dan Chelsea. Netting sangat berguna loh dalam memulai inisiatif untuk melakukan serangan. Caranya, pastikan pukul shuttlecock dengan dorongan halus dan tipis ke arah dekat net ya sobat. Lalu, tempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net ya sobat. Semakin dekat dengan net, semakin sulit lawan mengembalikan shuttlecocknya. Tapi pastiin, jangan terlalu melambung ya. Nanti jadi menguntungkan deh buat lawan. Hihihi. Oh iya sobat, ada 3 teknik yang bisa kamu coba saat melakukan netting loh. Teknik pertama, kamu bisa mencoba gerakan netting seperti mengiris. Yang kedua, gerakannya seperti menusuk. Teknik ini juga bisa kamu coba loh sobat. Kalau yang terakhir, namanya netting silang. Jadi membelokkan shuttlecock ke arah bagian lapangan yang berlawanan. Teknik netting ini berguna banget untuk mengecoh lawan loh sobat. Nah itu dia sobat, cara melakukan netting yang akurat. Dan juga beberapa teknik netting yang harus banget kalian coba. Selamat berlatih ya. Sekian badminton tips kali ini sobat. Tungguin tips main badminton ala Daru di episode berikutnya.